mestilah kan berubah, tetapi masalah kesihatan yang mengambil masa untuk sembuh tidak ambil masa setahun, malah doktor boleh cakap 2-3 tahun, itu pun atas aktiviti. Dan kalau anda perasan, saya memang menghadkan betul-betul aktiviti nyanyian beliau. Boleh dikatakan ada je satu bulan kami tak ambil show pun. Sebab benda-benda yang sekarang ni kita ambil sebab tengah promote kan, tengah promote album baru. So saya ambil tu pun nyanyi satu lagu, nyanyi dua lagu, nyanyi tiga lagu macam tu je. Dia tak banyak pun. Jangan risau, saya memang bagi dia rest. Dia dah rest dah sebenarnya sejak tahun lepas, you all je tak perasan. Dia dah rest dah. Saya memang tahu masalah kesihatan dia. Dan kita pergi jumpa pakar, sayang. Kita bukan jumpa orang-orang biasa, kita jumpa pakar, sayang. Cuma saya dengan Datuk Siti ni memang tak suka nak cakap. Tak suka nak cakap, tak suka dia pun. Okeylah, COVID tu satu faktor. Tapi mungkin gara-gara COVID tu menjadi dia lebih worse. Saya tak boleh nak cakap ia disebabkan COVID saja. So, COVID tu satu faktor. Tetapi ada masalah di kesihatan suara dia. Sebab kalau you perasan, Datuk Siti pun dia tak suka nak bercakap pasal kesihatan dia. Saya pun sebenarnya kalau Datuk Siti tak mulakan, saya pun tak nak cakap. Sebab apabila kita nak jawab soalan-soalan orang, saya nak kita ada fakta lah. Saya takut kita jawab salah. Jadi jawapan dia adalah sejak daripada kena COVID dan dia berlanjutan menjadi masalah kesihatan, dan dia jumpa doktor pakar, dan dia memang mengambil masa. Dan masalah ni bukan Datuk Siti saja, malah ramai sangat artis-artis international pun ada masalah yang sama. Malah mereka juga membuat rawatan. Dan kalau you all perasan, macam orang lain, macam tak keluar album 3-4 tahun, album diorang pun juta-juta, million-million kan, jual satu dunia. Datuk Siti tetaplah keluarkan album kan. Kita punya album ni, pasaran kita taklah sebesar pasaran artis international. Jadi kita tetap kena bekerja kan. Tu kalau dulu kan macam kita masa sangat-sangat slow. Kalau you all perasan, aktiviti seni dia sangat slow. Itu kerana tak Kak Zee nak bagi dia rest. Memanglah tak perasan kan. Memanglah tak perasan. Sebab itulah saya takut nanti benda ni bagi saya nanti satu hari akan jadi masalah. Macam Datuk Siti mesti dia tak nak jawab. Sebab dia tak nak jawab tu sebab kita tak nak jawab tu lebih kepada takpelah kan. Apa saja spekulasi lah, tetapi janganlah. Sebab bagi saya, Datuk Siti dah terangkan banyak kali dia jumpa doktor pakar, dia ada masalah kesihatan, dia mengambil masa untuk pulih. So kalau lah saya sebenarnya terharu, saya sebenarnya turut tersentuh hati saya apabila saya tengok Datuk Siti mencuba sebaik mungkin untuk memberikan persembahan terbaik daripada beliau. Saya nampak effort tu. So sebagai orang yang terdekat, kalau saya nampak effort tu, tetapi ada orang yang mungkin bercakap sebaliknya, saya tak peduli sebab saya nampak effort tu. So saya duduk kat belakang Datuk Siti ni dalam semua keadaan lah. Keadaannya adalah dia susah ke, dia senang ke, dia berada di puncak ke, satu hari nanti dia berada kat bawah pun saya ada. Sebab tu saya tak peduli. Orang nak cakap, semua orang boleh cakap. Orang nak condemn, semua orang boleh condemn. Saya rasa saya memahami lah, saya tak kisah. Jadi bagi saya, Datuk Siti pun dia tak kisah pun. Kan, jadi macam mana? Saya rasa, bayangkan kita bukan pasaran muzik kita tak sebesar mana. Kita punya peluang-peluang tak sebanyak mana. Jadi apa saja yang ada, apa saja yang boleh, apa saja kita mampu tu, kita buatlah semampunya. Saya tak ulang benda ni semampunya. Datuk Siti, dia tak ada. Kita, sampai orang marah saya cakap, bagilah dia rehat. Saya nak jawab apa? Sebab saya bagi, dia rehat. Tetapi dia ada pekerjaan, dia ada passion dia sendiri. Macam kita lah. Kalau kita kan demam kan, demam sesembun saja. Tapi sebab kita ada passion untuk bekerja, kita tak datang ofis. Macam itulah juga. You all salah tau cakap dia tak rehat tu. Dia rehat you all. Saya bagi dia rehat. Bagi dia rehat. Dia, kita ambil contohnya. Okay, contoh Anugerah Pintar Popular tu, nyanyi satu lagu je. Tetapi
sepanjang bulan 7 ni saya tak ada satu dinner show pun. Saya tak ambil. Saya tak ambil dinner show. Yang saya ambil adalah mana-mana platform yang kami boleh nyanyi lagu baru. Yang dinner show semua tolak. Semua tolak. Di Kuantan ada lagu baru. Di Astro ada lagu baru. Di ABP ada lagu baru. Di flat, di lain punya majlis saya tak ambil. Itu saya kata, kita tahulah, kita tahu. Jadi kalau lah you all nampak aktiviti dia pergi sana, pergi sini, hari-hari pergi sana, pergi sini, buat donat lah, pergi, itu adalah aktiviti personal dia. Aktiviti personal dia je, aktiviti biasa dia, dia buat macam biasa je, aktiviti harian dia. Dia kan manusia yang macam kita juga, nak ada aktiviti macam tu. Betul lah, saya rasa saya tak nak jawab dah lepas ni. Sebab saya rasa macam saya penat. Saya pun jadi penat. Satu lagi saya rasa macam kalau saya jawab, betul lah. Ini satu lagi, apa saja yang kita buat, mesti kena dapat permission suami dia. Sebab melibatkan Datuk Siti kena keluar rumah, melibatkan Datuk Siti kena tinggalkan anak dia. Saya kena beritahu Datuk Siti. Kadang-kadang memang Datuk Siti sendiri cakap dengan saya. Kalau saya minta apa-apa, Datuk Siti sendiri cakap. Tak saya cakap dengan Datuk Siti. Tak saya cakap dengan Datuk Siti. Dia macam tu. Saya bukannya sembrono-sembrono. Buat-buat saya orang yang jaga dia. You orang yang percaya. Saya orang yang jaga dia. Saya tak terpaksa dia. Malah saya lah orang yang lagi concern daripada dia. Saya lah orang yang mengatur dia. Yang dia kena sehat, dia kena makan ubat, dia kena pergi appointment doktor. Jadi jangan ni, jangan risau. Tak, saya memang tak ambil sangat. Saya cakap jujur, show, okay, sepanjang bulan 7 ni satu show pun tak ada. Satu show tu maksudnya show ni lah, dinner show ke show corporate ke, kami tak ambil. Tu maksudnya. You all pun tahu, kadang-kadang kalau ada show-show, kadang-kadang saya tunjuk juga kan, tapi tak ada. Saya tak baik lah, tapi saya jaga. Saya macam mak-mak lah, kan, mak-mak, cakap-kakak. Saya tahu. You all tak tahu saya bebel Datuk Siti lebih. Saya bebel. Saya marah dia juga. Saya pesan berkali-kali. Saya risau. Kadang-kadang saya tak boleh tidur malam. Saya sendiri yang tak boleh tidur malam. Sebab saya nak mikir macam, macam mana saya nak buat ya, jadual dia ni. Macam mana saya nak cakap dengan orang ya. Macam mana saya nak beritahu orang Datuk Siti tak boleh ya. Macam mana saya nak menolak permintaan yang sangat-sangat nak dia. Macam mana saya nak cakap alasannya. Jadi banyak perkara lah yang saya kena fikir. Hai semua. Lepas tu saya nak betulkan ya. Saya nak betulkan satu perkara. Saya nak betulkan sangat satu perkara ni. Datuk Siti tak pernah belajar woka dengan Datuk Syafinas. Okey, saya nak betulkan dia adalah fakta. Okey, sambil-sambil tu anda beli tau kat beg kuning. Saya tak boleh cakap-cakap. Kalau saya bercakap pun TikTok marah. Saya nak beritahu Datuk Siti tak pernah ambil kelas woka dengan Datuk Syafinas. So Datuk Syafinas pun tahu Datuk Siti tak pernah ambil kelas woka dengan beliau. Tetapi Datuk Syafinas ni orang yang sangat baik. Saya sebenarnya terhutang budi. Saya sebenarnya tersentuh hati dengan Datuk Syafinas. Sebab Datuk Syafinas memperkenalkan doktor untuk Datuk Siti. Dia adalah orang yang sentiasa support persembahan Datuk Siti. Walaupun dia adalah guru vokal, tapi dia pergi konsert-konsert Datuk Siti. Saya sangat terharu tau. Saya sangat terharu. Dari situ beliau nampak Datuk Siti bagaimana, dan dia perkenalkan doktor. Okey. Memperkenalkan doktor kepada Datuk Siti, bukan dia mengajar Datuk Siti vokal. Sebab tu saya takut tau kalau ada fakta-fakta yang salah. Saya sangat takut sebab fakta yang salah itu diviralkan, dikongsikan, sedangkan fakta tu salah. Datuk Siti tak pernah belajar vokal dengan Datuk Syafinas. Datuk Siti tak pernah ambil kelas Datuk Syafinas. Tetapi yang anda nampak itu adalah sewaktu Datuk Syafinas menemani Datuk Siti pergi jumpa doktor untuk kali yang pertama. Kemudian doktor untuk tengok peti suara Datuk Siti ada assessment-assessment yang perlu dibuat
untuk rawatan. So dia tengoklah peti suara, dia tengoklah bagaimana bentuk kat dalam, bagaimana apa masalah. Ada assessment-assessment yang perlu dibuat untuk rawatan. So dia tengoklah peti suara, dia tengoklah bagaimana bentuk kat dalam, bagaimana apa masalah dekat situ. Jadi ada teknik-teknik exercise untuk untuk Datuk Siti exercise, sebab mungkin kondisi ni dah diketahui macam mana, so kena ada exercise. Yang Datuk Safinas ulang balik dalam kereta, kalau anda tengok video yang Datuk Siti tunjuk tu, apa yang doktor dan Datuk Safinas tahu. Apa yang doktor dan Datuk Safinas tahu. Jadi dia ajar. Itu bukan teknik untuk belajar vokal. Itu adalah bagaimana untuk exercise. Bangun pagi nak exercise, boleh nyanyi nak exercise. Itulah, jangan you all, jangan tak pasal-pasal. Datuk Safinas dengar pun dia mesti terkejut. Bila masa pula saya yang jaga vokal, lepas tu saya pula yang dipersalahkan. Jangan, tak baik tau. Tak baik, jangan cakap macam tu. Saya jaga hubungan semua orang. Jadi Datuk Safinas tu sangat baik. Saya terhutang budi dan saya terharu. Sebab bila Datuk Siti pergi ke hospital, dia datang tau. Dia datang. Lepas tu tanya perkembangan Datuk Siti. Lepas tu bila dia datang tengok show Datuk Siti, dia nampak ada perkembangan Datuk Siti. Dia mesej Datuk Siti. Dia beritahu dia suka dia. Dia macam tu. Dia bukan belajar vokal. Belajar vokal ni kena ambil course you all. Tak baik tau tuduh-tuduh macam tu. Tok T dah guna suara.